Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang kampanye. Ratusan APK berupa baliho, spanduk, dan poster yang terpasang di kawasan protokol dan taman langsung ditertibkan petugas. Salah satu lokasi penertiban alat peraga kampanye berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Di lokasi ini, ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang berada di sepanjang pagar trotoar langsung ditertibkan petugas. Penertiban ini dilakukan karena telah memasuki masa tenang pada pemilu 2024. Upaya pembersihan alat peraga kampanye juga dilakukan petugas gabungan dengan menyisir sejumlah ruas jalan di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah APK yang terlihat masih terpasang langsung diturunkan petugas untuk kemudian dibawa ke kantor kecamatan. Bawaslu Kota Depok bersama petugas gabungan melakukan penurunan alat peraga kampanye secara serentak di 11 kecamatan Kota Depok. Penurunan dilakukan seiring masa tenang kampanye. Satu persatu alat peraga yang terpasang di sejumlah titik di wilayah Kota Depok mulai ditertibkan. Bawaslu Kota Depok dibantu petugas gabungan mencopot alat peraga kampanye yang terpasang di ruas jalan protokol Kota Depok. Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan penertiban alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol Pandeglang. Untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses penertiban, sebuah mobil krain diterjunkan untuk menjangkau alat peraga kampanye yang terpasang di billboard. Kegiatan ini dilakukan serentak di 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Memasuki masa tenang, tim gabungan dari Badan Pengawas Pemilu dan Satpol PP Kabupaten Serangan melakukan penertiban alat peraga kampanye. Sejumlah alat peraga kampanye partai politik maupun para caleg ditertibkan di sejumlah daerah. Salah satunya di ruas jalan utama Jalan Sukowati. Penertiban ini dilakukan serentak di 20 kecamatan di seluruh Serangan, Jawa Tengah.